Oke, selamat datang semuanya bersama Obi di sini di channel Obile Club. Kali ini aku akan memainkan game yang mirip dengan Plant vs Zombie. Karena aku nggak tahu kenapa Plant vs Zombie 2 aku itu nggak bisa dimainin, selalu keluar sendiri dari gamenya setiap kali aku masuk. Nggak tahu kenapa sampai aku harus install ulang dan tetap sama. Akhirnya aku mencari yang memiliki tema yang sama, dan kebetulan aku mendapatkan game yang berjudul Bali Ghost Battle. Mari kita mulai gamenya seperti apa. Oke, kita sudah memasuki ke dalam gamenya. Di sini hantunya kalian sudah kenal lah ya. Oke, welcome to the ghost, selamat datang. Sekarang suruh pilih tanamannya. Kita pilih dan taruh di lahan kalian. Oke, ambil bintangnya dan terus ambil bintangnya sampai kamu menanam, mengembangkan, bukan, sampai tanamanmu lebih banyak. Wah, hantu sudah mulai datang. Lihat siapa yang datang. Jangan biarkan mereka lolos masuk ke dalam gerbang, karena kalau lolos akan membahayakan kehidupan manusia. Oh ya, di sini kalian juga bisa mempercepat gerakan para zombinya. Jadi enak. Oke, kita fokus mendapatkan tanamannya. Sekarang sudah ada 3 tanaman yang aku nggak tahu ini namanya apa. Oke, di sini disuruh pijit itu nggak mau. Kita skip aja ya. Jadi di sini ada jurus yang bisa kalian gunakan, tapi aku nggak akan pakai. Ya, karena masih level awal-awal, masa dipakai? Warning. Oke, berarti warning ini biasanya langsung banyak nih. Jadi dia membawa bendera parah hantu. Wah, tanamannya sudah sangat depan banget nih, nyisain beberapa jarak dari para zombie, sangat berbahaya. Di sini juga ada level skornya, ada koin. Di sini aku punya 100. Dan ini apa? Bunga bintang, menghasilkan bintang untuk menambahkan tanaman kita. Oke, di sini kita dapat skor koin bonus, jadi totalnya 120. Oke, lanjut. Ini dia sudah terbuka lagi 2 lahan kita. Ini tanda seru untuk apa? Pohon ditambah dengan ramuan itu sama dengan ini, twin flower produce 2. Oke. Kalau kita mau bikin 2, kita kasih ramuan. Tapi sayangnya ya nggak usah lah ya. Untuk saat ini tidak perlu pakai ramuan-ramuan lah. Masih menunggu kedatangan zombie. Zombinya sudah datang. Zombie lagi, hantu. Aduh, lupa lagi kalau kita ini main di Bali Ghost. Jadi yang akan muncul itu hantu lah. Oke, masih santai lah, santai-santai. Karena masih awal-awal, biasanya mudah. Tapi itu kenapa nggak kalah-kalah hantunya? Itu dia, baru kalah hantunya. Ini taruh sini, hati-hati tuh, jangan sampai kayak tadi tuh. Wah, di bawah juga sudah ada. Mari kita tutup jalannya dengan pasukan yang sudah ada. Oke, di bawah sudah mulai cepat. Aku pun juga sudah cepat lah. Nah, 2 tembakan, tinggal yang tengah belum itu. Oke, tengah sudah ditaruh. Zombinya juga sudah mulai dekat dari zombie bendera. Ini dia zombie benderanya muncul. Wah, pasukannya tidak terlalu banyak. Ternyata di belakangnya juga masih ada. Itu cuma 3. Udah deh, habis nih sih. Langsung kalah. Dan kita mendapatkan Lawn Mower, menghancurkan semua hantu dalam satu baris. Oke,
Oke, belum ada yang baru di sini. Set plan. Kita juga belum dapat tanaman baru. Masih hanya punya apa ini namanya tadi? Star flower dan yang tembakan ini. Akan muncul? Oke, dia sudah muncul rupanya. Sesuai dugaan. Tapi aku belum ngumpulin bintangnya untuk serangan. Oke, sudah kita taruh. Hati-hati, di bawah juga udah muncul. Berikan pertahananmu. Harusnya sih ini mudah buat aku ya. Buat kalian juga ini mungkin akan mudah. Tak dipungkiri, ternyata gamenya juga seru. Oke, yang pakai ember, bukan ember itu, kaleng lah, yang pakai helm besi itu. Hati-hati. Tadi belum ada yang helm besi dan sekarang sudah muncul. Wah, kuat. Aduh, dimakan. Awas, aduh, dimakan kan. Dimakan tuh. Habis deh. Untung masih bisa selamat. Hati-hati, jangan sampai mereka makan lagi. Mana tembakannya? Oke, sudah tiga untuk menghalangi kepala besi. Sangat berbahaya kepala besi ini. Wah, bahkan tiga tembakan pun tak mempan lah. Siapa harus dikorbankan dimakan satu. Sangat kuat. Mana nih yang bawa benderanya? Nah, ini dia, ditunggu-tungguin. Baru datang. Mana lagi? Kita pasang lagi nih, biar makin banyak. Gak apa-apa, yang di atas baru dua, karena yang helmnya di bawah. Wow, kemakan lagi. Hilang deh. Tapi ini gampang banget dimakan sama zombinya, cepet. Cuman beberapa suap doang. Lalu ada apa nih? Hijau-hijau. Oh, harus dipijit dulu. Steel bambu. A steel wall can block ghosts. Bambu jadi ini. Bambu besi. Koin kita sudah 240. Oke, kita cobain bambu besi. Besi bambu. Sang pertahanan kita. Wow, ini ditambah ini sama dengan muscle bambu. Makin kuat. Dan sekarang sudah full lahan kita untuk bercocok tanam. Oh, itu harganya 50 bintang rupanya. Aman lah ya, 50 bintang. Sekarang udah 75, berarti kita bisa taruh di sini lah. Kita coba seberapa kuat bambu ini. Oh, rupanya benar-benar lumayan kuat itu. Gak habis-habis tuh. Hati-hati di atas ini juga. Harus diperhatikan. Wah, habis ternyata. Gak terlalu kuat, tapi lumayan untuk menahan para hantu. Oke lah, gak apa-apa. Kita tutupin lagi di sebelah situ, hati-hati. Waduh, yang di bawah bahaya nih. Ayo, mana. Oke, kita baru mendapatkan tembakannya. Tinggal pertahanannya, ini dia pertahanannya. Tapi tidak akan kuat untuk melawan zombie besi ini. Tidak mau. Jangan dikasih. Aduh. Ini kalah ini. Wah, itu apa? Kita bisa ngumpulin sesuatu. Tidak. Salah. Di sini gak ada buat nyekop ya? Gak ada. Sudahlah.
Ini kalah juga tak apa lah. Wah, langsung habis. Karena tadi aku telat mendapatkan ininya, yang tembakan-tembakannya. Oke, kita pasangin di situ. Karena zombie-nya juga di sini kelihatannya lebih kuat daripada yang tadi di sebelumnya. Sebelumnya yang bisa dikalahin. Sekarang satu tanaman tembak tidak berhasil lah. Kenapa begitu? Kita taruh pertahanan di situ lah. Berhasil dikalahkan. Masih bisa tenang. Kita mendapatkan scope sekarang. Mantap. Kita lihat dulu levelnya sudah berapa yang kita selesaikan. Oke, ini terakhir ya, 5, level 5. Langsung saja dimulai. Masih biasa yang zombie, hantu biasa, ghost biasa, dan hantu yang memakai helm besi. Wow, ternyata permainannya seperti ini ya. Kalau lawnmowernya udah habis kepake, dia nggak akan ada. Kalian harus nambahin lagi. Ini nambahin sendiri apa ada ini ya? 3. Wah, benar sekali, kita harus beli. Ah, tidak. Sangat tidak enak ini kalau harus beli kayak begini. Jamnya masa harus beli lagi, nggak unlimited ternyata. Nggak unlimited maksudnya nggak di setiap level disediain, kita harus beli sendiri kalau udah kepake. Sayang sekali lah. Oke, di atas hati-hati tuh, jangan biarkan mereka lepas, karena di sini cuman dikasih sekali aja. Udah itu, kalian harus beli. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai ada zombie yang lolos ke belakang. Usahakan zombinya tetap berada di depan ya. Ayo nih, mana lagi? Waduh, yang helmnya ini kuat banget nih. Dia nggak dimakan dong sebenarnya. Jahat nih, nggak dimakan nih. Wah, dimakan juga. Aduh, aduh. Gimana nih? Oke, pertahanan sudah ditaruh. Di situ juga aman lah, masih ada powernya. Ayo, 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 mana lagi nih bintang-bintangnya? Tambahin lagi biar tambah kuat. Bener-bener ini kuatannya lumayan loh. Tambahin satu lagi. Masih belum kalah. Oh, oke, sudah kalah dia. Kita mendapatkan apa ini? Brave Tomato. Tomat yang berani, tomat pemberani. Congratulations. Ajar sudah selesai. Oke, jadi seperti itulah game Bali Ghost Battle. Terima kasih buat kalian yang sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari Obi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye.